Yang dilakukan hari ini adalah untuk bersosialisasi dengan para petani mengenai kehadiran BUMD di Kabupaten Cianjur. Kami berharap petani sebagai salah satu penerima manfaat dari kehadirannya BUMD Cianjur Sugihmakti di Cianjur ini bisa betul-betul mengetahui seperti apa peran yang akan dilakukan dan kemudian apa manfaat yang akan bisa didapatkan oleh petani di kemudian hari. Selain daripada itu juga, kami melakukan sosialisasi atas edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Cianjur tentang konsumsi produk pangan lokal Cianjur. Kami mendapatkan laporan bahwa pada saat ini harga-harga komoditi hortikultura dan produk pangan lainnya sedang dalam kondisi harga yang rendah, sehingga petani tidak mampu untuk bisa menutupi modal yang selama ini dikeluarkan dalam memproduksi produk-produk pertanian. Oleh karena itu, maka BUMD harus bisa melakukan intervensi terhadap kondisi yang sedang dialami oleh petani dengan cara membeli produk-produk petani lokal dengan harga yang wajar, setidaknya tetap di atas harga produksi yang dikeluarkan oleh petani. Selain itu juga, kami memastikan bahwa terdapat program yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pertanian lainnya, di mana jika memang petani kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, maka BUMD dapat memberikan rekomendasi agar lembaga-lembaga permodalan dapat memberikan pembiayaan untuk produk-produk pertanian ini. Hari ini kami sedang mengunjungi dua kelompok petani yang sedang menanam kacang panjang dan menanam jagung hibrida. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua komoditi ini adalah komoditi yang banyak diserap oleh pasar, baik pasar lokal Cianjur maupun pasar di luar Cianjur. Hanya pasca hari raya, konsumsi untuk dua komoditi tersebut sedang rendah, namun supply tetap tinggi sehingga memang terjadi penurunan harga di pasar. Salah satu tujuan dihadirkannya BUMD di Kabupaten Cianjur ini adalah untuk memastikan stabilitas harga. Stabilitas harga diupayakan dengan cara menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Kemudian juga BUMD bisa memberikan kepastian harga dengan membeli komoditi yang wajar dari para petani. Oleh karena itu, maka fluktuasi-fluktuasi harga yang terjadi selama ini yang cenderung merugikan petani dapat diantisipasi, Kang. Ya, alhamdulillah kami dapat kunjungan dari Komisaris BUMD itu sendiri, yang dimana harapan kita dengan kedatangan ada sosialis ini minimal kita bisa mempelajari mengembangkan dari potensi petani yang ada, petani muda yang ada, yang dimana bisa berkolaborasi gitu kan, berkolaborasi dalam sebuah kegiatan di pertanian itu sendiri. Dapat membantu dari pangsa market, ya, yaitu dari segi output hasil pertanian, yang dimana kita nggak bisa bersaing di lokal saja, tentunya dari sekelas internasional, dan itu mohon dibantu dari segi apa bidang yang terkait, instansi yang terkait, untuk pengembangan semua bisa bersinergi gitu. Thank you.